Satpol PP Kabupaten Kepulauan Mentawai gelar operasi penertiban pedagang ikan di bahu Jalan Raya Tua Pejat agar dipindahkan ke TPI yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan. Memang kita akan fungsikan TPI terutama dalam rangka terorganisirnya produk perikanan yang dihasilkan di Mentawai khususnya di Pulau Utara. Langkah awal yang kita tentukan adalah bagaimana menampung hasil perikanan tersebut dengan menempatkan pedagang kita yang ada di sekitar Tua Pejat pada tempat yang telah kita sediakan di TPI. Dalam melakukan penertiban berlangsung dengan lancar, aman, dan terkendali. Karena adanya komunikasi, kita bersama dengan masyarakat bisa memberikan masukan kepada kita, sehingga kita bisa lakukan bersama-sama dengan masyarakat. Jadi aman, artinya banyak. Masyarakat bisa menerima dengan adanya komunikasi seperti ini. Nah, kita sudah lakukan secara persuasif, syukur alhamdulillah, puji Tuhan, masyarakat dengan ikhlas dan rela untuk mau pindah ke tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinas Kelautan Perikanan. Peraturan daerah itu, maka seluruh pedagang ikan atau pedagang apapun yang ada di Tua Pejat, di bahu jalan khususnya, itu tidak diperbolehkan. Tak ada masyarakat yang melanggar, tidak kita tolerir lagi. Dari Pamalis, Kabar Daerah TV dari Mentawai melaporkan.